bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Merumuskan tujuan pembelajaran, memetakan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, melakukan diferensiasi konten, proses, produk, melakukan ongoing atau assessment, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid. Strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan, minat, dan profil belajar, lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasi materi yang diberikan kepada murid berdasarkan kebutuhannya dan atau memodifikasi bagaimana murid dapat mengakses materi tersebut. Diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberikan berbagai kegiatan dan scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi produk dilakukan dengan mendiferensiasi produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Hal ini dikarenakan setiap murid terlahir istimewa dan memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terwujud apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan mampu menerapkan peran guru penggerak. Menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid, dapat dijadikan visi guru penggerak, bahkan visi sebuah sekolah. Guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah, sehingga mampu mendukung perkembangan murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif, yakni lingkungan di mana guru mampu menjadi manajer yang baik sehingga pembelajaran yang terjadi menjadi efisien dan tidak semrawut. Setiap individu merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Setiap individu merasa aman, saling menyayangi, dan saling menghargai. Adanya budaya kolaborasi antara guru dengan murid, dan murid dengan murid dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.